Assalamualaikum semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Oh Jalin, kenapa kamu baru bilang kalau kamu tadi ada ketemu Chainsaw Man? Jalin tadi mau bilang, terus Jalin lupa. Ya udah deh, yang penting kamu ada ingat. Semoga Chainsaw Man masih ada di taman nih. Oh, itu dia, dia masih duduk di sana. Chainsaw Man-nya masih ada. Kak Denji masih ingat sama aku nggak? Oh, sepertinya aku pernah lihat deh. Namaku Yuta, yang kemarin itu loh. Oh iya, aku ingat. Kak Denji, ternyata kemarin yang serang polisi Koban itu bukan kakak ya? Iya, bukan aku, itu palsu. Oh, berarti Kak Denji memang baik. Aku kira Kak Denji sudah jadi jahat. Oh, siapa bilang aku jahat? Kak Denji, bisa nggak tolongin kami? Kalau minta tolong, ke kantor polisi aja. Tapi polisinya nggak ada semua. Polisi hilang. Apa? Polisi hilang? Semuanya? Iya, semuanya. Pokoknya di mana-mana nggak ada polisi. Semuanya berubah menjadi Yakuza. Kenapa bisa seperti itu? Aneh sekali. Kami lagi mencurigai satu gudang. Gudang misterius. Sepertinya di dalam situ ada sesuatu deh. Kak Denji, tolong bantu kami. Emang lokasinya di mana? Lokasinya tinggal lurus. Terus belok kiri. Di sana. Oke, baiklah. Kalau gitu, kalian tunggu aja di kantor polisi. Nanti aku akan datang. Oke, kalau begitu, kami akan tunggu di kantor polisi. Iya, kami tunggu di kantor polisi ya. Tunggu aku, jangan tinggalkan aku. Ayo, Tom, buruan. Iya, Yuta, aku sudah di atas. Nah, sekarang kita tunggu di kantor polisi nih. Semoga Chainsaw Man menepati janjinya. Kalau dia tidak tepati janji, terpaksa kita yang turun tangan nih. Kate Buller ngapain tidur di sana? Kate Buller, kamu ngapain tidur di lantai? Yuta, aku kelaparan, Yuta. Hah? Lapar? Iya nih, aku dari pagi belum makan. Nenek juga belum makan nih. Iya, aku lapar banget, lemas. Tunggu sebentar, Kate Buller. Aku akan melakukan sesuatu. Ayo, sebelah sini. Paman. Ada apa? Kamu siapa? Kenapa kamu berpakaian hitam-hitam seperti Yakuza? Aku adalah adik bos kalian. Apa? Adik bos? Iya nih, tapi nanti aja mikirnya. Sekarang ada masalah yang lebih gawat nih. Ada polisi yang kabur, apa? Polisi kabur? Iya nih, markas lagi butuh bantuan. Cepat paman, cepat. Tapi kenapa gak langsung bilang sama aku? Situasinya lagi gawat sekali. Tidak sempat untuk menelepon semua orang. Oke. Jadi di sini nanti siapa yang jaga? Serahkan aja semua sama kami. Kami di sini bisa menjaganya dengan baik. Oke, baiklah. Kalau gitu, aku tinggalkan dulu ya. Ingat, jaga yang baik. Iya, paman. Yes, berhasil. Dia percaya, Mia. Jalin, dia percaya. Kak Uta, hebat. Yakuza-yakuzanya pergi. Kenapa bisa pergi ya? Yuta, kenapa Yakuzanya bisa pergi? Iya, Kate Buller, aku telah berhasil menipu mereka untuk mereka pergi dari sini. Sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Oh iya, Kate Buller, ada Chainsaw Man. Chainsaw Man akan bantu kita. Chainsaw Man? Wah, sepertinya aku ada ide yang bagus nih. Di mana Chainsaw Man-nya? Katanya tadi dia pulang dulu. Oke, baiklah kalau gitu, aku akan mencari Chainsaw Man dulu. Ngomong-ngomong, kamu ada makanan gak, Yuta? Ada, di mobil ada makanan. Kalau kamu mau, ambil aja. Oke, baiklah kalau gitu, aku mau makan dulu. Lapar sekali. Nenek, ayo kita makan dulu. Di mobil ada makanan nih. Hah, ada makanan ya? Yes, akhirnya kita makan juga. Nah, sekarang kantor polisi Koban sudah jadi milik kita. Kantor polisi Koban sudah kita kuasai. Iya, sekarang kantor polisi Koban punya kita. Aku jadi bingung nih. Sekarang kita ini adalah polisi atau Yakuza ya, Mio? Iya, Kak, Mio juga bingung, Kak. Kita berpakaian Yakuza, tapi kita di kantor polisi. Jalin mau jadi Yakuza aja? Jalin pakai kacamata hitam? Wah, keren sekali. Sekarang aku jadi banyak. Ini semua berkat si kucing robot itu. Dia memberikan aku satu ramuan dan sekarang aku jadi banyak. Ayo, semuanya ikut aku. Kita ke kantor polisi. Ya, ayo, semuanya. Sebelah sini. Kantor polisi Koban ada di sebelah sini. Ayo, kita serbu. Bukan, jangan serbu ini. Berhenti. Nah, kalian tahan dulu di sini. Siap. Ya, siap. Yuta, sekarang aku sudah siap nih. Chainsaw Man. Kak Denji sudah berubah menjadi Chainsaw Man. Dan Chainsaw Man-nya banyak sekali. Iya nih, ini semua berkat teman kalian. Robot kucing, dia memberikan aku ramuan. Wah, itu semua karena Kate Buller. Jadi banyak? Jalin juga mau jadi banyak? Nah, ayo kita rebut lagi kota Sakura. Iya, ayo kita rebut lagi. Sebagai tandanya, kita harus mengubah dulu kantor polisi ini menjadi kantornya Chainsaw Man Koban. Supaya Yakuza-Yakuza itu tidak berani lagi datang ke sini. Iya, itu ide yang bagus. Iya, ide yang bagus. Jalin juga Chainsaw Man Koban. Berubah. Nah, sudah berubah sekarang menjadi Chainsaw Man Koban. Wah, lihat itu, gergajinya emas. Nah, ini dia bangunan Chainsaw Man Koban yang asli.
Jalin juga mau jadi Chainsaw Man. Nah sekarang kantor polisi sudah berubah menjadi Chainsaw Man Koban. Yakuza-yakuza itu pasti tidak berani lagi mendekati ke sini. Iya, kalau mereka berani ke sini, mereka akan dipotong-potong. Nah sekarang apa yang harus aku lakukan? Gimana kalau kita langsung ke sana? Oh tunggu dulu, gimana kalau aku mata-matai dulu? Jalin mau jadi pacukan Chainsaw Man? Jalin mau di sebelah sini aja? Oh Jalin, kamu lagi jadi Yakuza Jalin, bukan jadi Chainsaw Man. Tapi jadi Chainsaw Man kalian ada pedang-pedangnya di tangannya. Jalin juga mau topinya ada emasnya kakak Uta. Nanti kita jadi Chainsaw Man. Tapi sekarang kita jadi Yakuza dulu, mata-mata Jalin. Kalau gitu kita mata-mata ya Cekalang. Iya, sekarang tugas kita adalah memata-matai tempat itu dulu. Lalu kita akan beritahu sama Kak Denji, sehingga Kak Denji nanti bisa langsung serang. Oke, Kak. Nah, ayo, kita cari tahu dulu. Kita belum tahu nih sekarang posisi polisinya ada di mana. Ketika kita sudah tahu polisi-polisi yang dikurung di mana, kita baru kasih tahu sama Kak Denji nih. Iya, Kak. Soalnya Kak Denji kan bawa banyak orang kan, Kak. Nanti takutnya langsung ketahuan. Iya, itu benar. Nah, kita sudah sampai nih. Aku parkirkan di sini aja. Pelan-pelan ya, jangan sampai ketahuan. Iya kak, sebelah sini, di mana ya kira-kira polisinya? Kalian tadi ada nampak nggak? Nggak ada kak. Jalin juga nggak nampak. Kalau gitu kita lebih mendekat lagi nih. Di situ ada pintu besar. Aku curiga sih di dalam itu ada polisi-polisi. Tapi seperti apa ruangannya belum ada gambarannya. Kita harus masuk dulu nih. Tapi gimana caranya supaya kita bisa masuk ke dalam? Yakuzanya banyak sekali. Kita menyamar lagi aja. Tapi ini kan markasnya. Kalau ada bosnya gimana? Aku takut. Nah, polisi-polisi, kalian semua tunggu ya. Sebentar lagi kalian akan dijemput. Yang lainnya semua sudah dibawa pergi. Tinggal segini aja polisi yang ada di sini. Nanti kalau kalian sudah diangkut, semua polisi bakal hilang. Tidak ada lagi polisi ada di sini. Hah, dasar kamu. Kamu menyamar jadi diriku. Wah, polisi-polisi di sini bodoh sekali. Padahal aku cuma menyamar. Mereka tidak tahu kalau aku palsu. Mereka gampang dibodohi. Sepertinya tidak ada cara lain. Kita tetap harus menyamar nih. Iya kak, ayo kita menyamar lagi kak. Ayo buruan, semoga bosnya tidak ada di dalam. Paman semuanya. Ada apa? Paman, aku mau masuk ke dalam. Tidak boleh, kamu siapa? Aku Yakuza juga nih. Aku Yakuza kota sebelah. Yakuza kota sebelah? Iya, aku memang diutus ke sini untuk melihat keadaan kota Sakura, paman. Dan aku juga ditugaskan untuk menghitung sisa polisi yang ada di kota ini. Cepat, bukain aku, paman. Nah, sudah dibukakan. Oke, terima kasih. Miu, itu dia polisinya. Ayo, kita masuk sebelah sini. Hah? Kalian Yakuza yang ada di kafe tadi kan? Iya kak, kami yang ada di kafe tadi kak. Kami adalah Yakuza kota sebelah. Apa tujuanmu datang ke sini? Kenapa masuk ke sini? Kami ditugaskan untuk melihat sisa polisi yang ada di kota ini. Kami hanya melihat sebentar kok, habis itu kami langsung pergi kak. Oke deh kalau begitu, tapi jangan lama-lama ya. Iya, kami akan langsung pergi. Iya kak, kami langsung pergi kak. Aku tinggal dulu ya, aku ada urusan nih. Iya kak. Yakuza kota sebelah. Oh iya, tutup pintunya yang benar. Jangan sampai nanti polisinya kabur. Siap, laksanakan. Mencurigakan sekali. Mana mungkin ada Yakuza kota sebelah bakal datang ke sini. Aku tidak pernah kenal ada Yakuza kota sebelah. Kota yang mana? Kalian semuanya, jangan sampai kalian melepaskan anak-anak itu. Kunci yang benar. Pintunya tidak boleh dibuka. Siap. Geser sedikit, geser. Ada apa? Aku mau mengintip ke dalam. Apa yang mau mereka lakukan di dalam itu? Kak Sakura. Wah, sudah kuduga bahwa orang itu bukan Kak Sakura. Soalnya dia aneh sekali. Ternyata Kak Sakura kena tangkap. Iya nih, Yuta. Aku kena tangkap. Dia menyamar jadi diriku. Semua polisi kena tangkap di sini. Wah, gawat. Kota Sakura sekarang tidak ada polisi. Aku jadi bingung minta tolong sama siapa. Jadinya gimana, Yuta? Kamu minta tolong sama siapa? Aku jadinya minta tolong sama Chainsaw Man. Hah? Chainsaw Man? Mereka kan jahat dan kemarin mereka semua kan sudah KO. Tapi itu semua Chainsaw Man palsu. Ini Chainsaw Man yang asli. Mereka baik. Aku akan menelepon dia sekarang. Wah, semoga mereka beneran baik. Iya, mereka beneran baik. Dan sekarang mereka mau datang nih. Semoga cepat datang, Mio. Kakak, Kak Denji sudah mau datang kan, Kak? Iya, mereka sudah mau datang. Mereka lagi perjalanan ke sini. Tadi kita lihat Yakuza di sini kan cuma sedikit kan, Mio? Pasti kita bisa menang, Mio. Iya, Kak. Tadi pasukan Chainsaw Man kita kan banyak kan, Kak? Iya, betul. Semoga cepat datang lalu diberantas semuanya. Habis itu kita menang deh. Wah, sudah kuduga. Mereka itu aneh. Mereka adalah mata-mata. Hei kamu, cepat kumpulkan semua Yakuza. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Siap. Kumpulkan ke sini, bos. Iya, kumpulkan ke sini. Suruh semua datang ke sini. Baik.
Hei kamu, jangan sampai mereka keluar dari sini. Kurung mereka. Mereka tidak boleh keluar dari tempat ini. Siap bos. Baik, laksanakan bos. Semuanya, aku telah menerima pesan dari Yuta. Dan sekarang saatnya kita beraksi. Kalian semua sudah siap? Siap, kami sudah siap. Serbu, 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 serbu. Kita adalah Chainsaw Man. Ingat, target kita adalah Yakuza. Siap, kita selamatkan polisi. Kita serbu Yakuza. Ayo, kita berangkat, kita berangkat. Satu, dua, satu, dua. Siap, ayo kita berangkat. Kita berangkat. Kali ini, kita harus memulihkan nama baik kita. Ya, kita harus memulihkan nama baik kita. Jadinya, kita tidak perlu dikejar-kejar lagi. Dan kita tidak perlu dimusuhi sama warga. Ya, ayo kita serbu. Nah, di sini. Sepertinya kita sudah hampir sampai. Tadi Yuta bilang di daerah sini. Siap, bos. Ya, siap. Kalau gitu berhenti di sini aja dulu. Berhenti, berhenti. Semuanya berhenti. Itu dia. Aku melihat mobilnya Yuta di sana. Berarti memang ini tempatnya. Kalian semua sudah siap kan? Siap. Oh Miu, Kak Denji telepon. Mereka sudah datang Miu. Mereka menunggu di depan jalan itu Miu. Oke Kak, gimana kalau kita keluar sekarang Kak? Oke baiklah, kita keluar sekarang. Kak Sakura, tunggu di sini dulu ya. Sebentar lagi kami akan membebaskan Kakak. Iya Yuta, semoga Chainsaw Man menang. Baiklah kalau gitu, ayo kita keluar sekarang. Chelin, ayo kita keluar Chelin. Iya Kakak Uta. Gak bisa Miu, gak bisa. Pintunya terkunci. Dan, kenapa banyak Yakuza di luar Miu? Hah, banyak Yakuza Kak? Iya, banyak sekali. Tadi gak sebanyak ini dan sekarang berkumpul banyak sekali di luar. Wah, ada apa ini, ada apa? Jangan-jangan dia tahu Miu kalau kita ini adalah mata-mata Miu. Wah, gawat-gawat. Apa dia mendengar percakapan kita Miu? Apakah ini sudah semuanya? Ya bos, sudah semuanya. Masa cuma segini sih? Kamu yakin? Ada sih, tapi mereka masih dalam perjalanan. Cepat-cepat, suruh mereka cepat datang ke sini. Jangan lambat-lambat. Iya bos, aku sudah suruh mereka cepat datang ke sini bos. Kita sudah capek-capek menguasai kota ini. Jangan sampai kita kalah. Kita harus menang. Ayo-ayo semuanya. Kita berkumpul di depan sana. Kita harus menutup jalan sini. Supaya mereka tidak bisa datang ke sini. Siap bos. Ya, siap bos. Hah, mereka sudah datang. Wah gawat nih, mereka sudah datang. Kemana Yakuza yang lainnya? Cepat suruh mereka datang. Ya bos, siap bos. Wah, kamu yang namanya Chainsaw Man ya? Ya, aku yang namanya Chainsaw Man. Kamu adalah Yakuza. Ya, aku adalah kepala Yakuza. Kenapa kamu berani-beraninya datang ke sini? Ini bukan wilayahmu. Siapa bilang ini bukan wilayahku? Warga Sakura memerlukan bantuanku. Untuk apa mereka butuh bantuanmu? Karena polisi di kota Sakura hilang. Itu bukan urusanmu. Iya, ini urusanku. Oh Miu, di sini ada pintu juga. Coba aku buka. Oh, gak bisa, terkunci. Di sini terkunci juga. Di sini juga ada pintu. Coba aku buka deh. Oh, terkunci juga. Pintunya dikunci semua nih. Gimana dong, kita gak bisa keluar. Kak Denji katanya sudah datang. Apa yang terjadi di luar ya? Wah, pintunya terbuka, pintunya terbuka. Oh, gak ada orang Miu, kosong semua. Miu, iya Kak, pintunya terbuka. Oh, tertutup lagi. Tapi di luar tadi gak ada orang Miu, kosong semua, kosong semua. Coba aku buka lagi deh pintunya. Oh, tembus Miu, yeay, bisa keluar, bisa keluar. Wah, kita bisa keluar nih, tapi gak ada orang. Di mana ya semua orang? Kakak, mungkin mereka di sana Kak. Mereka pergi ke sana. Kalau mereka pergi ke sana, mereka bisa bertemu dengan pasukan Chainsaw Man Miu. Hah, mereka sudah bertemu Kak. Wah, gawat nih gawat, ayo buruan, buruan. Aku mau lihat. Iya Kak. Oh Miu, beneran Miu, ada. Wah Kakak, banyak sekali Kak. Iya, Yakuzanya jadi banyak sekali. Tadi padahal gak sebanyak itu. Wah gimana nih, semoga Chainsaw Man menang Miu. Iya Kak, soalnya Kak Sakura ditangkap Kak. Ayo sebelah sini Miu. Ini masih terlalu jauh. Kita lebih dekat lagi Miu. Hati-hati Kak, nanti kita malah kena Kak. Ayo kita lihat dari sini aja. Nah di sebelah sini sepertinya lebih aman Miu. Iya Kak. Oh kamu tinggi sekali Miu, agak dekat aja. Nah lihat itu, mereka banyak sekali kan. Coba kamu hitung Miu, kamu bisa hitung gak? Wah banyak sekali Kak, kayak semut Kak, pasukan Ant-Man. Wah tapi ini bukan Ant-Man, ini Chainsaw Man Miu. Kakak, Kak Denji yang mana Kak? Itu yang di depan, kamu udah lihat gak? Oh yang di depan itu ya? Iya. Wah sepertinya pasukannya sama banyak deh Miu. Kita pakai baju hitam nih seperti Yakuza. Tapi aku gak mau dukung Yakuza Miu. Cepat, kamu lepaskan semua polisi-polisi. Enggak, aku gak mau. Kamu kira dengan pakai topeng seperti itu kamu bisa menang dari kami? Wah, kamu menyepelekan kami. Padahal kalian hanya manusia biasa. Kalian pasti akan kalah melawan Chainsaw Man. Kami bukan manusia biasa. Hah? Apa kamu bilang? Kamu bukan manusia biasa. Masa iya sih? Aku mau coba buktikan. Kamu buktikan seperti apa? Aku akan membuktikan dengan cara seperti ini. Kalau kamu memang bukan manusia biasa,
seharusnya kamu kebal dengan tembakanku. Apa kamu bilang? Kamu menembakku? Hah? Kenapa nggak bisa? Kamu kebal ya? Oh, sudah dimulai. Wah, mengerikan sekali, Miu. Langsung meledak, Miu. Iya, Kak. Langsung meledak semua, Kak. Ayo, serang. Semuanya serang. Wah, Miu. Sengit, Miu. Iya, Kak. Lihat, Kak. Percikan apinya, Kak. Sambil terbang-terbang, Miu. Ayo, Chainsaw Man. Wah, Miu. Meledak lagi, Miu. Wah, Kakak. Banyak yang KO, Kak. Masih ada yang hidup. Tapi sebagian aja. Dan sebagian sudah KO, Miu. Kakak, kira-kira Chainsaw Man bisa menang nggak ya? Hei Yakuza, bos kamu sudah KO, menyerahlah. Gak, aku tidak mau menyerah. Serang! Aduh. Wah, kena aku nih. Untung aja aku kebal. Ayo serang lagi, Yakuza masih berdiri. Ya, ayo serang. Asalkan kamu, udah KO. Satu lagi. Oh Miu, Yakuzanya tinggal satu, Miu. Ayo Kak Denji. Kakak, itu Kak Denji ya, Kak? Iya, itu Kak Denji. Yeay, kena. Oh, udah KO semua, udah KO. Oh, gak ada lagi Yakuza yang hidup. Ini artinya kita menang, Miu, kita menang. Yeay, kita menang, Kak. Wah, untung aja ada Kak Denji yang bantu kita ya. Yes, kita menang, Kak Denji. Oh, Yuta, kami menang, Yuta. Iya, Kak Denji, keren sekali. Lihat, banyak sekali yang KO. Tapi, Chainsaw Man yang lainnya kasihan sekali. Mereka juga KO. Oh, tenang aja, itu hanya bayangan. Hari ini mereka bakal hilang. Hah? Hari ini mereka bakal hilang ya? Iya, mereka hanya bertahan satu hari. Itu tadi kata robot kucing itu. Ayo, kita selamatkan polisi. Oh iya, selamatkan polisi. Di situ. Oh, itu dia polisinya. Masih di dalam penjara. Wah, akhirnya kalian menyelamatkan kami. Chainsaw Man menang ya? Iya nih, Chainsaw Man menang. Wah, Chainsaw Man, terima kasih. Kamu telah menyelamatkan kami, polisi. Padahal selama ini kami kira kamu jahat. Iya, kemarin itu bukan aku. Iya, aku tahu. Yuta sudah menceritakannya pada aku. Ternyata yang menyerang polisi Koban adalah Chainsaw Man palsu. Dan kamu yang asli. Ayo, kita pergi sekarang. Kita harus ke kantor polisi dulu. Polisi, ayo kita pulang. Iya, ayo kita pulang. Iya, ayo kita pulang. Kira-kira bos mafianya di mana ya? Di situ, Kak, di situ. Di mana, Yuta, di mana? Ayo, jalan terus. Aku akan tunjukkan pada Kakak. Ini, Kak, ditumpukan ini. Aku tidak dapat melihatnya. Ya ampun. Banyak sekali tumpukannya. Aku malah tertabrak. Biarkan aja, Kak. Yang penting kita sudah menang sekarang. Kakak sudah bebas. Ayo, kita berangkat. Wah, kenapa mobil kita mereng? Hah, iya, kenapa mereng, Kak? Apa ada yang nyangkut? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah.